dan lagi lo bis kalau sudah dapat bis eksekutif nanti kita lihat perjalanan gua selama dan perjalanan ikutin bis Ramayana. Nah, kami Mbak Yu iki aku saya melaku, arep melaku neng Semarang. Kita lewat Semarang kali ini. Jadi di Jalan Pingit udah nyampe Pingit Temanggung. Mau arah ke Seh Puji ini. Di daerah Jalan Terjal Temanggung Semarang. Jalannya berkelok ngeri sekali. Dan hati-hati apalagi kalau hujan agak licin jalannya karena masih aspal halus. Jadi pelan-pelan saja memasuki arahnya Seh Puji ini. Nanti ada di sebelah kiri tempatnya. Kita lagi ada di Bawen berhenti sejenak. Sopir dan lainnya hilang, melarikan diri, nggak tahu kemana. Oke, ketika di pos perjalanan kita on the way. Siapa lagi kalau jalan atau nomor pala? Pala sopir, kendaraan ini, pak Mudir, dari Bogor, Pulau Gebang, Bekasi, Sumbula. Sesuai nomor sama Tizen. Pak Sugiono, nomor data baru. Ini kita lagi ada di Terminal Bawen menunggu penumpang sambil beli rokok minum santai dulu. Terminalnya ya lumayan besar, cuman agak sepi karena memang di sini kebanyakan bis malam untuk di wilayah Bawen ini. Kita lanjut next lewat Jalan Tol Baru mana ini di Barawa Semarang, ke arah Semarang. Jadi, bagus pemandangannya, kanan gunung kiri gunung bukit, kece lah, kece badai. Ini termasuk tol baru. Jadi lumayan, harus cukup hati-hati, pelan-pelan saja. Tolnya Semarang dan bisa dilihat kanan kiri sangat sepi. Jadi ya lumayan horor, mengerikan. Asik. Tapi memang harus dicoba. Mungkin sensasinya berbeda ya. Masuk tol Semarang nih. Dan buat teman-teman yang belum tahu jalan bisa dilihat juga ini. Sekarang masih sudah mudah, jadi udah lumayan dekat untuk dari Magelang ke Bogor sekitar 8 jam atau 10 jam bisa jadi kalau macet di Jakarta, karena sebenarnya daerah macet Jakarta. Kita akan jalan lagi menuju Kendal ya, terus nanti ke Limpung Batang, terus Pekalongan, dan next terus ya. Tapi sebelumnya nanti akan berhenti di satu tempat makan langganan Ramayana di menunya juga sangat lumayan di situ. Nanti kita akan lihat Semarang ini juga kota yang indah ketika malam.
Cuman kalau siang agak panas juga, karena memang sudah banyak penghuninya. Tapi kalau malam lumayan bagus, ada bukit yang kita bisa lihat. Kota pemandangan lampu-lampu di kota itu juga keren, bagus, bisa dilihat. Inilah Semarang, Jawa Tengah, yang lumayan cukup halus tata bahasanya, sama seperti Magelang dan Jogja, juga Solo. Jadi buat teman-teman yang belum pernah main ke Semarang, boleh sesekali adventure di sini. Ada Kota Tua, ada Lawang Sewu, ada macam-macam wisata peninggalan dan religi. Nah, Ramayana ini juga salah satu bis favorit, ya kan? Ini tol Tembalang, bis favorit yang enak. Jadi bisnya juga nggak mewah-mewah amat, ya kan? Nggak jelek-jelek amat, tapi masih layak beroperasi dan harganya terjangkau juga. Tempat makannya itu lumayan enak dan murah, ada soto, ada pilihan menu-menu makan jalan daripada beberapa bis lain yang berhentinya di tempat menu makan yang kurang menurut saya. Bisa dikoreksi mungkin untuk para penyelenggara bis malam atau bis arah tujuan Jogja Jakarta yang menyediakan menu makan di tempat pemberhentian bus yang kurang enak. Nah, harus dijaga rasanya, karena apalagi juga tempat duduk itu yang bikin gatel-gatel. Ada beberapa bus yang bikin gatel-gatel, harus dijaga juga. Berapa hari sekali harus dibersihkan untuk tempat busnya, karena banyak bikin bentol-bentol. Pernah sesekali anak saya juga bentol ini, kan? Saya juga bentol. Nah, ini view-nya Semarang Tembalang. Tembalang sangat keren. Ada lampu-lampu yang terlihat biru-biru menyala, biru putih, kuning. Nah, keren sekali. Saya akan berdoa untuk jalan, setiap perjalanan Anda, jadi supaya semuanya keselamatan, kita di jalan ini lebih ngeri. Jangan lupa berdoa dan tetap lanjutkan terus kehidupannya. Asik. Jadi guys, inilah tol Tembalang, ini daerah Tembalang Semarang. Nanti akan menuju ke Kendal, terus ke Limpung Batang. Ya guys, kita akan keluar tol Tembalang. Nah, lumayan lama perjalanan kita. Nah, memang ini antar kota, antar provinsi, lumayan jauh. Dan usahakan pesan tiket sehari sebelum keberangkatan minimal. Jadi Anda bisa memilih tempat duduk yang enak. Ini agak ngeri juga kalau di samping pak supir, karena kita bisa merasakan betapa tidak mudahnya jadi supir, supir bus. Cuman kadang-kadang juga mancing emosi di jalan gitu. Tapi ya, nyawa kita tergantung pak supir dan kondekturnya seperti apa. Keadaan fisik harus selalu dijaga. Dan ini lumayan gila juga ini.
Semarang juga bisa jadi salah satu pilihan tempat tinggal Anda untuk mencari suasana baru dengan view alam dan perkotaan yang sudah modern, banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun di situ, pusat pendidikan yang lumayan terkenal seperti UNES dan lain sebagainya, banyak di situ. Memang salah satu kota-kota pendidikan Pahala Kencana sebelah kanan ini, Pahala Kencana juga lumayan bagus. Kita udah nyampe Batang Limpung. Yo Haryanto ini juga salah satu bis yang sudah modern, Scania bus. Jadi udah baru modern dan memang kecepatannya lebih sepertinya bisa salib kanan salib kiri. Kece badai. Oke guys, kita akan berhenti di sini. Ini Kerbang Elok, salah satu menu makan favorit di jalan saat saya menuju Bogor, Jakarta. Karena memang dari beberapa bus yang pernah saya coba, ya Kerbang Elok salah satunya yang jadi favorit daripada ketimbang tempat pemberhentian bus yang lainnya. Kali ini ya, lumayan ramai perjalanan kita. Ini antar kota, antar provinsi, ya kan, antar pulau juga. Ya, kita makan sederhana dulu. Karena memang sudah malam, pulang kita nggak butuh banyak-banyak makan di sini. Ya, secukupnya saja karena di jalan terus hati-hati. Nggak boleh terlalu kenyang, nggak boleh terlalu lapar. Perjalanan masih panjang. Nanti bisa-bisa ke toilet terus, nanti repot. Ya, menunya lumayan enak sambil makan kerupuk jos nih. Buat teman-teman, inilah Kerbang Elok. Kalian makan. Nah guys, Ramayana ini termasuk tiket favorit gua yang sering gua naikin, enak banget menurut gua. Seperti ini, nyentuk. Besar ya Kerbang Elok, ada banyak menu, mulai dari soto, sop buntut, seafood, sop seafood, dan khusus ada casan HP dan sebagainya. Oleh-oleh juga ada di sini. Jadi recommended, lumayan lengkap. Kita ada oleh-oleh, ini ada kabel, macam-macam sih. Nah, teman-teman yang mau oleh-oleh, kita ada satu. Musola, rumah kecil, teman itu. Guys, inilah Kerbang Elok, tempat shelter di mana bus Ramayana pertama berhenti di Muleri. Ya. Nah, gua Abi tetap stay tune, pantengin gua naik bis ke Kota Bogor.
sampai Cibinong. Dalam kublak. Ini sini dulur.